السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل رمضان شهر رمضان شهرا مباركا الذي جعله للتقوى شهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ان جوبر channel دي منانبون Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini di bulan Ramadan kita bersama-sama masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan tentunya mudah-mudahan di usia Ramadan yang sudah memasuki 10 kedua ini mudah-mudahan kita masih tetap semangat dan atas kesemangatan tersebut Lajisnu PW Jawa Barat hadir dalam mengisi sebuah program kajian namanya kurma atau istilahnya kupas Ramadan dengan amal dan dengan amil. Kehadiran program kurma ini untuk mengedukasi masyarakat tentunya untuk menambah kesadaran, menambah memupuk motivasi kita untuk saling berbagi, untuk bersama-sama peduli terhadap saudara-saudara kita, baik itu yang terkena bencana atau juga yang membutuhkan. NU Jabar Channel dimanapun Anda berada, saya Channel Abidin akan mengawal acara program Kurma Kupas Ramadan dengan Amal dan Amil. Dan tentu dalam tema kali ini kita akan mencoba untuk mengurai, mengedukasi tentang Islamic Social Responsibility Corporate atau yang lebih terkenal dengan bagaimana jaminan sosial sebuah perusahaan terhadap eh, lingkungan masyarakatnya. Dalam hal ini tentu NU Lajisnu Jabar hadir membawa misi untuk menjadi fasilitator antara keduanya baik kita akan berbincang dengan narasumber kita beliau adalah Haji Nahdudin salah satu pengurus atau fungsionaris PB Lajisnu yang bergerak dalam bidang e, fundraiser dan juga distribusi dan tentu beliau memahami tentang beberapa aspek-aspek yang kaitannya dengan eksistensi Lajisnu di tengah-tengah kanca korporat-korporat atau perusahaan-perusahaan yang ada selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa NU Jabar Channel. Baik, terima kasih Pak Haji Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita akan mengeksplorasi langsung saja yang pertama bagaimana nih eksistensi daripada PW Lajisnu, PW Lajisnu ya yang bergerak dalam bidang infak, sodakoh dan zakat yang masih belum bisa atau belum mampu menembus di ranah kanca corporate. Sejauh mana sih eksistensi itu sebenarnya? Maka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pemirsa wabarakatuh. NU Channel yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menjawab tentang eksistensi yang tadi disampaikan oleh saudara moderator saya mencoba secara filosofi bahwa Islam mengajarkan kita Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita tidak hanya sekadar salih secara individu, ini penting sekali, tapi juga mencontohkan kita sebagai Muslim untuk salih secara sosial, karena bagaimanapun juga puasa Ramadan boleh jadi kita khusyuk, Al-Qur'an bisa jadi kita khatam di dalam Ramadan, bisa satu kali, dua kali. Qiyamul Lail tidak pernah henti. Namun di sisi lain tidak pernah peduli dengan orang lain. Ini juga naif. Jadi kesalahan sosial itu dipupuk melalui pelajaran-pelajaran yang ada selama Ramadan. Dan Ramadan tidak hanya sekedar satu bulan, tetapi Ramadan mempunyai efek 11 bulan kemudian. Ini penting sekali, para pemirsa, tidak akan kena kita tidak akan pernah dapat surga Allah Subhanahu wa taala kalau hanya kita sekedar menjadi soleh secara sosial, soleh secara pribadi tanpa kita punya kepedulian sosial yang kita artikan sebagai soleh secara sosial. Banyak saudara-saudara kita tadi telah sampaikan oleh saudara moderator bahwa bencana alam menimpa di daerah Tuban dan sekitarnya banjir melanda demak dan dan sekitarnya tentu mereka sedang kena musibah apa kepedulian kita terhadap mereka inilah yang dikatakan sebagai soal secara sosial punya empati dan punya simpati terhadap mereka kita tidak pernah memikir dan kita tidak pernah memilih hidup harus bagaimana inilah tapi kita punya kesempatan untuk bagaimana kita berbuat Lazis hadir dalam rangka membantu sebetulnya. Lembaga ini, filantropi ini sebetulnya membantu bagi mereka-mereka mereka yang tidak cukup tenaga, tidak cukup waktu untuk mengapresiasi, untuk mengaplikasikan seorang pribadi menjadi soleh secara sosial. Kita banyak harta, tapi tidak punya waktu. Kita banyak pemikiran, tapi tidak punya kesempatan. PW Lazisnu hadir dalam rangka menjembatani itu semua dari para sahabat-sahabat, dari para insan-insan, dari para saudara-saudara pemirsa sekalian yang punya kepedulian sosial dan ingin mengekspresikan sebagai soleh secara sosial. Baik, terima kasih Kang Haji Nasrudin. Tadi yang disampaikan NU Jabar Channel dimanapun anda berada. Kesalahan sosial sangat penting dan tentu adalah memiliki dampak yang cukup krusial atau urgent. Karena tadi disampaikan oleh beliau, Lajisnu NUPW Jawa Barat hadir untuk menjembatani itu semua dan untuk membentuk sebuah karakter saleh secara sosial. sosial. Nah, berkaitan dengan saleh secara sosial, tentu karena itu definisi daripada terminologi soleh yang dibangun oleh kitab Sirojo Tolibin yang dikarang oleh Saisan Jambes bahwa as-soleh qiyamun bihukukillah wa qiyamun bihukuk ibadihi sohibahnya halamannya halaman 6 kalau nggak salah jadi literasi yang digunakan apa namanya vertikalnya bagus Horizontalnya, horizontalnya ada, ada. Nah. jadi seperti itu betul, mungkin ya betul. kebanyakan dari kita mungkin apa yang disampaikan Kang, Kang Haji tadi kita lebih pada formalis individualis religius jadi seakan hanya ah. hanya vertikal betul, saja betul. seakan-akan dengan vertikal ini kita bisa mendapatkan tiket surga betul Adanya seperti nah, itu. Itu ternyata tidak ternyata masih belum harus ada horizontal tadi yang perlu kita gali ya tapi kebanyakan di masyarakat mohon maaf Bang Haji kalau misalkan orang baik itu orang yang salah secara sosial justru. Betul. Oh orangnya Pak Haji Nadudin medirmawan orangnya. Betul. Loman katanya betul, begitu. Betul. Tapi sebaliknya ketika terminologi yang dibangun hanya mementingkan yang di atas. Tidak mempedulikan yang di samping. Sekarang mohon maaf stigma yang dibangun di masyarakat itu e, simbolnya kurang betul. kurang bagus. Betul. Jadi walhasil kembali lagi bahwa begitu pentingnya esensi soleh secara sosial itu dan soleh secara sosial baik itu muatan yang keluar itu individu maupun dari sebuah perusahaan Betul. Hmm. nanti kalau perusahaan saya akan eh, apa namanya mengurai kembali mungkin dengan para pengusaha Betul. ya yang akan meng mengkupas habis tentang bagaimana CSR. nah berkaitan dengan eksistensi ladjis itu tadi eh, hadir untuk masuk menjadi jembatan antara Muzaki atau juga Munfik ya dengan orang yang membutuhkan. Sejauh ini eksistensi lajis sampai di mana perkembangannya? Nah, jadi Alhamdulillah mengarah ke sana. Jadi kalau kita review ke zaman 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 sebelum medsos mm -mm. atau zaman sebelum teknologi, kita bisa melihat bagaimana bapak-bapak kita ya. Orang-orang kita waktu di kampung mungkin Bandung belum sedemikian rupa, sedemikian seperti ini. Itu orang lebih suka yang namanya zakat, atau zakat fitrah, ataupun zakat yang lain. Itu langsung datang door to door, mm -hmm. diantarkan mereka, Ke, beras, pada be, mustahik, mustahiknya langsung, dan mustahiknya pun dipilih-pilih mm -hmm. berdasarkan kedekatan, berdasarkan, berdasarkan kedekatan yang sama. Mungkin betul, ya. sehingga mohon maaf kemerataan, Pemerataan penerimaan itu, Kurang sehingga ya. bisa jadi tidak tercapai. Jadi, ada misalkan seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat setempat menjadi rujukan, hmm. dia mendapat kesana ah, semua. Ah, gitu jadinya, apakah ya. dia seorang hmm. ditokohkan, atau seorang guru, ataupun seorang ustadz, atau seorang kiai, hmm. atau imam masjid, dan seterusnya, dan seterusnya, berdefinisi masyarakat hmm. pada saat itu. Nah, ini sebetulnya di dalam aspek di dalam beberapa aspek memang ada benarnya, tetapi kurang kurang manfaat banyaknya, maslahatnya itu kurang lebih banyak. Kurang. Gitu. Kenapa kita menghadirkan Lazisnu? Mungkin para NU Jabar channel kurang begitu familiar dengar telinganya, telinganya itu belum belum begitu fair, belum begitu care mendengar Lazisnu. Ah ini mungkin tugas-tugas kita para aktivis-aktivis ini untuk menyampaikan bahwa di Jawa Barat ada yang namanya organisasi Nahdlatul Ulama juga mempunyai lembaga zakat, infak, dan sedekah yang dinaungi NU. NO. Nah, ini mungkin ini penting. Jadi, kita semua yang mendengar, siapapun juga yang melihat, mari kita bersama-sama untuk menyebarluaskan bahwa ada lembaga yang membantu kita yang akan mendistribusikan mentasarufkan. Nah, itu. Jadi, Lazisnu secara umum bertugas mengkolek atau mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikan. Mana itu zakat, mana itu sedekah, mana itu infak, kita akan distribusikan sebagaimana mereka yang menerima. Ini pentingnya. Jadi tidak asal kita mendistribusikan ada dana bagi, ada dana bagi, padahal mereka bukan berhak. Wabil khusus tentang zakat. Zakat sudah ada aturan main, aturan baku, ada pakemnya. Al-Quran pun berfirman, ini penting. Jadi tidak asal kita mendiskusikan. Inilah pentingnya zat lazis. Jadi lazis dibutuhkan apa? Agar kita bagi para muzaki yang membayar zakat. Membayar zakat itu wajib. Membayar zakat itu wajib. Kepada siapa? Kepada delapan asnaf menurut versi Al-Quran. Tetapi kalaupun tidak mendapatkan delapan, minimal ada dua, fakir miskin. Nah ini, definisi fakir miskin, lazis nu punya. Siapa yang layak mendapatkan dan siapa yang tidak layak mendapatkan, inilah jisnu. Makanya penting bagi para pemirsa, mohon maaf, bagi para pemirsa yang budiman, nah, minta, tolong juga ini. Silahkan kita sampaikan kepada masyarakat luas, wabil khusus para muslimin muslimat, gitu. Bagi mereka yang berhak dan berkewajiban, bagi mereka yang berkewajiban membayar zakat, kalau zakat fitrah wajib semua, kalau zakat itu ada syarat dan rukunnya, ini kita bahwa lazisnu bismillah akan, memberi jemba, akan menjadi jembatan bagi para pemirsa semua yang akan membayarkan zakat. Silahkan kita mengkolek, kita mencatat, dan kita mendistribusikan. Dan insyaallah, kita ta'ala dunia akhirat kita bertanggung jawabkan. Bismillah. Eh baik sebuah komitmen yang digagas atau yang disampaikan oleh PW Lajisnu Jawa Barat tentunya untuk bisa menumbuhkan trust bukan haji yang mungkin ya seperti itu karena tadi mohon maaf istilahnya suara lambat launya masih belum terdengar center sebagaimana teman-teman <laughs> sebelah dengan dengan hadirnya program ini betul, kan haji mudah-mudahan dengan kurma ini dengan hadirnya program kurma ini kupas ramadan dengan amal dan amil mudah-mudahan kita mengelaborasi dan mengedukasi eksistensi daripada Lajisnu, apa tugas-tugasnya dan juga apa yang masih belum peran-peran apa yang masih belum dimainkan oleh Jawa. Lajisnu Jawa Barat baik di segmen yang ketiga ini para pemirsa NU Jabar Channel terima kasih masih tetap setia bersama kami sejauh ini yang terakhir pertanyaan saya di samping eksistensi Kang Haji kemudian juga social responsibility atau kesalahan sosial itu sangat penting kemudian NU hadir sebagai Jembatan dan Insyaallah mudah-mudahan tadi siap untuk mengambil amanat ini ya. Yang terakhir sejauh mana Nahdlatul ulama atau PW lajisnu Jawa Barat ini dalam memainkan peran untuk bisa masuk di korporat-korporat baik itu Bumn, Bumd atau juga perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Haji Nadudin bangga. Biasanya itu sudah merupakan aturan gitu ya. Jadi hmm. CSR itu memang setiap perusahaan itu punya. Ah. Biasanya dikelola oleh sekretaris perusahaan, yang namanya CSR itu. CSR itu bentuknya, biasanya yang biasa kami ketahui itu, baik BUMN yang ada, itu selalu meng mengutamakan yang, yang sudah jadi, itu adalah masyarakat sekitar. Ring 1, ring 2, ring 3 dari perusahaan di mana dia bertempat. Usernya langsung istilahnya di, daerah, di sampingnya di itu ya dia perusahaan anda itu ya dibangun. Nah ya. kalaupun kita akan ikut serta bisa berperan aktif di dalam sana CSR dari sebuah perusahaan kita bisa mengidentifikasi masyarakat mana yang akan kita tunjuk sebagai salah satu di antara perwakilan yang mereka mendapatkan CSR suka menjadi kalau perusahaan yang saya pernah ketahui dalam bentuk seperti hitanan massal. Oh iya iya. iya. Terus Benar. ada yang namanya alat-alat kebersihan, fasilitas-fasilitas. Nah, kalau kita bisa melihat di sekitar Bandung itu ada tempat-tempat yang dibiarkan oleh perusahaan-perusahaan by data by data CSR-nya, by dana CSR-nya. Mm -hmm. Kalaupun kita punya data misalkan ada anggaran dari CSR itu kita alokasikan bisa jadi untuk meningkatkan segi ekonomi masyarakat masyarakat setempat Akhirnya, masyarakat setempat bisa maksudnya. jadi masyarakat setempat bisa jadi kita mungkin di luar masyarakat, masyarakat yang itu. lain hmm. asal kita bisa menerobos uh -uh. bisa masuk bisa memberikan informasi kepada pengelola CSR tersebut hmm. ini penting jadi kita di samping kita memasyarakatkan Lazisnu itu kepada masyarakat luas juga memperkenalkan diri kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita kita punya loh kita punya data bagi masyarakat yang layak dibantu kita layak jadi dibantu CSR-nya misalkan dalam aspek kesehatan bisa dari aspek kebersihan bisa dari aspek ekonomi mikronya kita bangun dari situ bisa kita bikinkan proposal atau gimana asal kita bisa memperkenalkan diri kepada pengelola jadi CSR itu setiap perusahaan pasti punya prosentasinya kita nggak pernah tahu tapi pasti punya nah bagaimana kenapa yang saya pernah kata saya ketahui itu masyarakat di sekitar perusahaan itulah yang mereka aktif membangun komunikasi terhadap perusahaan RW-nya atau lurahnya. Nah kita menjembatani sebagai RT dan RW mereka. Kita membawa data. Ini loh kita punya binaan-binaan gitu, dan seterusnya. Itu teknis sebetulnya. Tapi perlu juga. Walaupun namanya perusahaan itu nggak wajib zakat. Adanya CSR itu nggak masalah. Yang penting kita dapat kepercayaan untuk mengelola. Mm -hmm. Nah itu. Begitu, kan? Jadi eh, tadi yang disampaikan seolah-olah prioritas utama dari perusahaan itu adalah masyarakat, masyarakat sekitar, sekitar ya. Iya ring satu. Dan kebanyakan kalau masyarakat sekitar, istilahnya eh, pengambil manfaat daripada CSR Tuh. itu. Dan kita sebagai lembaga itu posisinya di mana itu, Kang Kaji? Maksudnya sangat sulit sekali kan di sisi lain. Katakan di... kita punya anak anak apa? Anak asuh di daerah sekitar ring satu dan iya. dua. Misalkan kita membangun majlis taklim atau majlis TPK TPA, -tp oh, nggak apa-apa salah. Kita sebagai atas nama TPK -tp yang dibangun yang apa dikelola oleh majlis itu di sekitar itu kita sodorkan kepada JS mereka itu kan hanya secara teknis ya. Kan? Hmm. Sebetulnya ingin memperkenalkan berbagai macam cara masih bisa. Tapi mohon maaf, bapak-bapak bisa. Ini kalaupun mau dimanfaatkan ini bisa ini itu berarti kiuris yang kiuris yang bisa dipakai dari masyarakat yang misalkan jauh <laughs> kita bisa manfaatkan oke baik kang Haji di segmen terakhir di penghujung ada yang perlu disampaikan untuk Lajis Nur pada kesempatan program kurma kupas Ramadan dengan amal dan ambil silakan ya. Bismillah para pemirsa dan para aktivis satu hal bahwa hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita dibebankan kepada kita baik oleh lembaga, oleh organisasi, laksanakanlah dengan tulus. Insya Allah semuanya akan bermanfaat dan semuanya akan berkah. Kita tidak akan pernah punya target, tapi kita akan memaksimalkan target. Target Allah yang memberikan kualitas kita yang bisa mencari dan mengejar tapi sekali lagi tunaikan semuanya itu karena nilai Begitulah begitu terima kasih Baik, Kang Haji, terima kasih di closing statement-nya NU Jaya di Anda berada. Terima kasih masih tetap setia bersama kami di program Kurma, Kupas Ramadan dengan Amal dan Amil. Sebagai statement dan kesimpulan pada pertemuan di episode pertama ini, bahwa Lajisnu PWNU hadir Menjadi jembatan untuk membentuk kesalehan karakter, kesalehan secara sosial, dan tentunya baik itu yang akan dinilai. Kesalehan sosial individunya, ataupun dalam hal ini subjeknya, adalah korporat atau perusahaan, dan tidak ada yang tidak mungkin ketika CSR itu sendiri, sebuah program yang wajib dilaksanakan oleh sebuah perusahaan dan biasanya tadi yang disampaikan adalah untuk kebanyakan prioritas utamanya adalah untuk masyarakat sekitar jadinya. Belajar hadir tidak menutup kemungkinan menjadi jembatan dan itu memiliki proyeksi yang cukup gemilang, setidaknya membantu daripada perusahaan untuk bisa memberikan pemerataan terhadap hak-hak daripada orang yang sangat membutuhkan. NU Jabar Channel, terima kasih. Saya Jalil Abidin menundur diri dari ruang dengar dan layar kaca Anda dan insya Allah akan berjumpa di episode berikutnya. Wallahul muwaffiqil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa